kejar dong dia. Kenapa lo mesti intimidasi Indah? Hah? Apa karena cinta lo ditolak Marvel? Terus lo bisa seenaknya ngelampiasin kekesalan sama Indah gitu? Selama ini, Indah punya pelindung, Ma. Tapi hidup dia akan terancam karena nolongin Indah. Mendingan lo jawab, lo suka apa enggak sama Indah? Ya, lo suka sama Indah. Kirain gue nyusul Indah lagi. Kirain perhatian. No, no, no. Gue harus muter. Panahnya, itu ramai hero, ajarin aku dong main panah. Tapi aku maunya kita main panah berdua biar romantis, ya kan? Kayak les private gitu, mau kan, mau kan, mau kan? Ikan, ajarin gue dulu, ajarin aku. Aduh, 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 aduh. Aku, Dari. Ya ampun, Kikan, kok Kikan? Dengan kayak gini, Toro gak bakal bisa bantuin Indah. Pastinya dong. Tapi sudah beberapa hari saya tidak melihat tanda-tanda keberadaan pria itu. Sayapnya pun juga tidak kelihatan. Mungkin peri itu sembunyi, Pak. Ah, tapi Pak Alam tenang saja. Karena semalam saya sudah berhasil membuat Indah cerita sama saya kalau dia memang dilindungi oleh seorang peri. Kalau begitu, kita bisa manfaatkan dia untuk menangkap peri itu. Jim! Jadi om Alam punya sekutu yang bisa bantuin dia buat nangkap bidadari lope-lope gue. Waduh, kira-kira siapa ya sekutunya om Alam? Amazing. Jangan-jangan si tante cantik mamanya rakun sama Indah.
jadi sih. Emang Marvel mau kesini? Sorry Demori ya, Cin. Tadi itu gue udah nge-WhatsApp dia duluan. Terus gue kasih tahu Doi deh kalau misalkan gue di sini. Dan kayaknya sih dia mau nyusirin ke sini. Kenapa? Sirik. No way. Gak mungkin Marvel tuh mau disuruh-suruh sama bubur-bubur kayak lo. Terserah lu deh, mau percaya mau enggak. Coba gue telepon deh. Gigil. Indah mana? Gue baru mau nanya sama lo, Thor. Lo udah ketemu sama Indah? Belum. Gue belum berhasil nemuin dia di hutan. Kok Marva gak bisa dihubungin ya? Jangan-jangan Indah sama Marva terjebak di hutan bareng-bareng. Itu gak mungkin, itu gak mungkin. Iya, gak mungkin. Gak mungkin Indah sama Marva tuh hilang berduaan di hutan. Udahlah. Gue minta bantuan pengelola tempat ini aja deh buat nyari Indah, ya. Lebih baik lu sekarang, Kel, lu telepon papanya Indah. Aku harus buat petir itu mengenai saya, Pak. Karena cuma itu bisa sama menuju ke eksis. Berhasil! Akhirnya, aku mendapatkan kembali tubuh aku. Tapi kekuatan aku belum pulih. Dan aku gak bisa deket-deket Indah. Aku lagi nolongin dia. Mencari tempat untuk bersembunyi. Aduh, kenapa harus hujan sih? Maksa di gua harus ngeri dulu. Aku kan menyara bidadari pepe gue. Ih, aduh, itu si Buluk ngapain lagi ada di sini? Suara siapa itu? Kayak kena. Perasaan gak ada orang. Bidadariku. Akhirnya kita ketemu juga, bidadariku. Amazing, amazing. Kabur. Bidadariku. Bidadariku. Kamu ngapain sih pergi? Aku kan mau ngasih kabar penting buat kamu. Kalau kamu itu mau ditangkap sama Malam. Ih. Mana Indah? Indah mana? Mana anak saya, Pak? Mana anak saya, Pak? Om, Indahnya belum ketemu, Om. Rahel, pasti kamu bilang ke adiknya, ya kan? Hah? Sorry, Ma. Tapi Om tenang aja, Om. Saya sama tim pengelola area bakal cari sama-sama, Om. Kamu, lagi-lagi kamu yang bikin masalah buat anak saya. Tapi Om, kalau sampai kenapa-napa sama Indah, kamu tahu sendiri akibatnya. Sabar Pak, sabar. Udah deh, lebih baik sekarang kita cari Indah. Pak, bisa bantu? Sebaiknya kita tunggu hujan reda dulu, Pak. Karena kalau kita paksakan sekarang, bisa membahayakan yang lain, Pak. Cuman Mama yang tahu ya, ini semua pasti gara-gara kamu. Sekarang kamu kasih tau ke Mama. Kamu kemarin sekarang Sinda? Hah? Mana? Sakit tau, Ma. Mama kenapa ribet sih? Mama mantrain aja nih kacanya. Mama lihat sendiri di mana dia. Marvel!
mau tolong manterin Marvel, mah, biar dia bisa keluar dari situ, mah. Tapi Indahnya biarin aja. Cepat kamu. Itu ada Marvel di situ. Kamu mau sampai Marvel tahu kalau kita itu punya kekuatan sakti? Enggak. Mama nggak mau sampai Marvel itu curiga. Tapi maaf, nggak rela kalau Marvel sedekat-dekat sama Indah. Ma, kalau Mama nggak mau, aku sendiri. Jangan berani-berani kamu pakai kekuatan kamu ya. Atau masih kamu jadi kodok sekarang. Pokoknya sekarang kita tunggu aja sampai regu penyelamat itu datang ke sana. Ngerti? Udah diam. Sama almarhum mamaku aja. Sama dong. Nyokap gue udah meninggal. Tapi gue beruntung banget. Sekarang gue udah punya mama baru. Dan dia baik banget sama gue. Kayaknya gue gak bakalan deh punya mama baru. Siapa sih yang mau jadi istri bokap gue? Cuma satu hal yang dia suka. Barang-barang antiknya. Lo tau gak? Gue sebel banget sama barang-barang itu. Apalagi sama barang-barang yang sakti. Untung aja deh, gue gak pernah keceplosan di depan Marvel. Kalau gue bisa lihat perih. Gimana anak saya, Pak? Gimana Indah? Mohon maaf, Pak. Karena situasi hujan lebat, maka pencarian korban dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi, Pak. Permisi, Pak. Jadi Indah sama... Toro, jangan pernah lagi kamu deketin Indah. Kamu udah bawa pengaruh buruk sama Indah. Pak, udah. Udah sabar, Pak, sabar. Udahlah, ya kita berdoa aja mudah-mudahan Indah baik-baik saja. Dan lagi pula masih ada hari esok, kita masih bisa mencari Indah, ya. Papa sabar, udah tenang. Kita berdoa aja. Toro, lo mau kemana? Gue mau ke rumah Marvel. Ngapain ke rumah Marvel? Kalau Marvelnya aja gak ada di rumah. Justru itu, gue mau ngomong sama bokapnya kalau si Marvel tuh hilang di hutan. My God, serius loh? Iya, dia juga hilang lagi di hutan. Tuh, nah harus ada Indah juga sih. Oh yaudah, kalau gitu gue aja yang kasih tau bokapnya, oke? Gawat om. Gawat kenapa? Itu si Marvel, Om. Dia hilang di hutan. Terus? Ya,
Om, saya serius Om. Orang-orang ini lagi pada nyariin Marvel di hutan. Ya udah. Terima kasih. Om Alam, kok nyantai banget sih? Gue yang kurang ngasih informasi. Apa dia nggak nyambung? Pantesan aja si Marvel nggak suka sama bokapnya. Anaknya hilang aja, dia nggak peduli. Kalau gitu, gue diadopsi sama dia. Karena kamu tuh selalu gak mau nurut sama mama. Sekarang lebih baik kamu masuk ke kamar. Ih, mama. Aku kan juga udah bilang. Aku gak nyangka Indah tuh bakal nyungsep ke jurang. Lagian kalau aku tahu Marvel bakal ikutan hilang, aku juga gak jadi kali ngerjain Indah. Mama gak peduli. Semua ini bisa terjadi itu karena ulah kamu. Dan semuanya juga gak akan terjadi karena ulah kamu yang selalu aja nyalakain Indah. Kenapa sih, Rahel? Karena itu, mama akan hukum kamu dan kamu harus masuk ke kamar. Masuk ke kamar sekarang. Jangan ngebantah lagi. Kak Indah, nyasar ke hutan dan jatuh ke jurang. Aduh, kasihan nih Kak Indah. Kasihan nih Kak Indah. Jangan-jangan ini perbuatan Buakti sama Kak Rakwe lagi. Ali, bantu nolongin Kak Indah. Bantuin Ali ya, Bu Kuti. Benar kan? Tidak baik-baik aja. Alhamdulillah. Ali percaya sama kamu, Buku Kepiting. Ternyata kamu juga sayang ya sama Kak Indah. Gue harus sampai lagi di hutan itu. Toro, mau kemana lu? Emangnya lu tau tempatnya? Ya, lu ke gua aja. Woi, gue! Apa? Aku juga mau ikut cari Indah sama Marvel, apa? Please, ya? Om, saya juga mau ikut, Om. Pokoknya kalau Rakel ikut, The Buggy pasti ikut. Iya, Om. Karena kita bertiga kemana-mana selalu bersama. Om, kalau gitu saya juga mau ikut, Om. Udah, kalian semua tunggu aja di sini, ya? Biar saya aja yang nyari sama tim penyelam. Pak, ayo Pak, kita berangkat. Mari Pak, mari Pak. Ih, Pak Sofi nyebelin banget sih. Orang gue pengen nunjukin jalannya supaya Marvel dan Dede cepet ketemu. Ya mereka tuh gak berduaan terus. Toro, lu yakin mau turun sendirian? Lu gak mau nunggu regu penyelamat aja apa? Ini udah malam bro, bahaya tau gak? Tau gak? Ya bro, gak usah lah. Udah biar gue sendiri aja. Gue bisa kok. Hati-hati bro. Ah, itu teman-temannya Indah. Pasti mereka mau nolongin Indah supaya Indah bisa cepet dibantuin. Tapi gimana caranya ya supaya mereka cepat sampai dasar jurang? Oke, aku bantuin ya. Gila, hebat banget tuh. Aduh, itu teman-temannya yang lain kenapa sih pada diem aja? Kan mana bisa dia bantuin sendiri? Bukannya malah bantuin, malah cuma bengang-bengong aja. Bukannya satu geng. Mudah-mudahan Indah bisa dibantu dengan cepat. Wah, wah. Kok kita bisa tiba-tiba meluncur ke sini sih, ha? Nggak tahu gua. Marvel. Kalian? Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah. Akhirnya. Lama amat sih lo.
syukur dah. Lu gak kenapa-napa. Ayo bangun dah. Gue bantu lu naik dari sini. Hei, gue yang sakit kok. Kok malah nolongin dia? Bukan rentet. Dia mah kuat kayak badak. Tolongin gue dong. Ayo, Fel, gue gendong. Udah, gak usah. Gak jadi. Gue bisa kok berdiri. Dewa, mending lo papa dia aja deh. Kasian tuh, gak bisa jalan. Ayo, Fel, gue gendong. Naiknya dan tertolong semuanya dengan selamat. Pasti serius kita nggak ini. Tapi dia di mana ya sekarang? Enggak, Pak. Indah baik-baik aja kok. Indah baik-baik aja kok, Pak. Toro, mulai detik ini, kamu enggak boleh deket-deket lagi sama Indah. Pak, bukan Toro ya. Indah, kamu enggak usah belain dia. Kamu juga, Indah. Mulai hari ini, kamu enggak boleh lagi ketemu sama Toro. Udah, sekarang kamu istirahat. Kamu pasti capek banget. Iya, sayang. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja sama papa atau mama ya. Makasih ya, Pa. Ma. Iya. Selamat istirahat ya. Istirahat, sayang ya. Indah. Men lo. Kamu gak lagi sakit kan? Enggak lah. Kamu tuh kemana aja sih? Aku khawatir tau mikirin kamu. Abisnya belakangan ini kamu sering dapat masalah tuh. Kamu kemana aja? Kok hilang tiba-tiba? Udah bilang, aku harus lari sembunyi. Oh, kirain gak balik lagi. Kok ngeliatin aku kayak gitu sih? Kenapa? Enggak sih. Aku cuma lagi mikir aja. Belakangan ini kan kamu sering dapat masalah gara-gara aku. Gimana kalau kamu balik aja ke Kayangan? Balik? Oh, kalau bisa aku udah meluncur ke atas sana pulang. Tapi kan aku belum bisa. Dan aku harus jagain kamu. Kasihan per Venus, demi aku dia harus berkorban. Tapi aku harus balas kebaikan per dengan membantunya pulang ke Kayangan. Mulai detik ini, kamu gak boleh deket-deket lagi sama Indah. Thank you.
Awas! Gue cuma mau tensi doang kok. Oh, gitu. Gimana kalau lo sekarang lawan gue? Kalau gue kalah, lo boleh pakai tempat ini semau lo. Berani nggak? Toro, Toro. Ternyata lu tamat teman-teman lu gak ada apa-apanya, Toro. Kasian banget sih lu. Rasa terhebat, tapi di kandang, cuma bisa jago kabur. Dewa, kenapa perasaan gue sama Indah sampai kayak gini ya? Men, kalau soal perasaan, gue nggak tahu apa-apa. Karena cuma lo doang yang tahu gimana cara ngehandle-nya. Aneh, setiap kali gue deketin Rentet, dia pasti kena celaka. Kayak ada kekuatan gaib yang nyerang dia. Aneh banget tuh anak. Fel, mamen. Fel, gue pengen ngomong penting nih sama lo nih. Fel, gue serius nih. Udah, ngomong aja. Jadi gebetan gue tuh bidadari. Wah, pokoknya cakep bener dah. Tapi gini, Fel, masalahnya. Bokap lo juga ngincer tuh bidadari gue. Bokap lo bakal nangkep bidadari gue dengan cara apapun. Duh. Fel, lo mau ngebantuin gue? Lo mau tidur? Dasar emang pelor, nempel, molor. Gimana, Mak? Kamu udah tahu caranya? Kamu tahu nggak apa ini? Ini itu selendangnya Nawang Wulan. Seorang bidadari yang juga seorang istri dari Jakataru. Kamu tahu kan kisah itu? Iya, tahu. Tapi ini beneran, Mak. Selendangnya istri Jakataru. Udah, yang penting kamu dengar dulu nih. Mama pingin kamu ambil ini dan kamu kasih ke peri penjaga kamu itu. Karena dengan selendang ini, kamu bisa bantu dia pulang ke kayangan. Iya, Ma. Mama makasih ya. Mama udah berusaha bantuin Indah sama peri. Kalau gitu, Indah kasih selendang ini sama peri. Tapi ingat loh, Indah. Kamu harus melempar ini ke tubuhnya peri itu. Karena selendang ini harus menempel ke badannya untuk membawa dia kembali pulang. Iya, Ma. Yaudah, kalau gitu Indah pergi sekarang ya. Makasih, Ma. Bagus. Sekarang peri itu dengan mudah bisa kudapatkan. Oli harus kasih tahu Kak Indah. Kalau buat aku udah bohong Kak Indah. Bocah, mau kemana lu? Oli mau ke... Emang lo pikir gue gak tahu niat lo apaan?
Tapi sayang banget ya, soalnya lo mau gue ubah jadi patung. Jangan kak, jangan, 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 jangan. Dasar bocah, makanya kecil-kecil jangan suruh jadi pahlawan. Aduh, gimana nih? Ali udah nggak bisa nolongin Mbak Aina. Tolong! Sesuatu buat kamu. Buat aku? Selama ini kan kamu udah baik banget sama aku. Jadi aku pengen bantuin kamu supaya kembali kekayangan. Emangnya bisa? Kamu? Mau pulangin peri kekayangan? Iya. Gak percaya? Harus percaya dong. Karena aku punya ini. Wah. Apa ini, Indah? Apa yang kalian mau lakuin? Sekarang aku akan memotong kedua sayap. Indah, tolong Indah, tolong. Jason, jangan sakitin peri aku. Jangan. Indah, tolong. Sekarang aku akan memotong kedua sayap. Lepasin! Tanpa sayap itu, aku bisa membunuh kamu sekarang, peri. Hei, percuma kamu lari. Kamu tidak akan bisa lolos. Peri. Jangan pergi, Indah.
Jadi selama ini Mama udah bohongin Indah. Mama bilang mau bantuin aku sama Peri, tapi malah Mama menjelekin Peri itu. Dan Mama malah kerja sama papanya Marvel. Ya kan? Akhirnya kamu mengerti juga, Indah. Mama jahat tau gak? Indah benci sama Mama. Indah benci. Oh, jangan ngomong begitu dong, sayang. Lebih baik sekarang kamu turutin omongan Mama kalau kamu mau selamat. Enggak. Indah enggak akan pernah dengar kata-kata Mama lagi. Mulai sekarang, jauh Indah sama Papa. Indah! Indah! Oke. Sekarang kamu boleh lari, Indah. Tapi sebentar lagi, kamu pasti akan kembali padaku. Mendapatkan kedua sayapnya. Jadi, Indah benar-benar mengganggu Toro penting banget ya. Sampai-sampai